gitu dong dikasih jalan sayang. Ketika klaksonku tidak bisa membuatmu menyingkir ya kan. Jangan sampai suara geberanku menyingkirkan mobilmu. Azik waters of the day ya kan. Wah kan dilihatin. Mari bang. Ninja bang. Biasa bang berisik motor ninja bang. Ya anjing. Anjing. Ada anjing. Wah gila. Anjing. Wah gila ada anjing. Dari mana bang? Dari mana? Dari Biasa. Oh platnya BE Lampung ya? Oh kalau di sensi khusus 400. 400 cc. Iya. Kenal lo Rizky nggak? Nggak kenal. Oh kenal. Ya udahlah. Emang cocok pindah ke Jakarta kan kan? Panik gak? Panik gak? Masa enggak? Paniklah masa enggak? Kei. Bu, gila BMW mesti gue error, boy. Lemon, on. Will, balik ya. Oke, kawan-kawan. Welcome back ke Ultra Risk itu tidak terkenal. Gimana lagi di belakang BMW 1000RR, bro? Gila. Hebar. Ya ampun. Ya, beginilah, kawan-kawan. Simulasi kalau Blue Risky dulu ya waktu awal pindah ke Bandar Lampung dari Jakarta ke Bandar Lampung, nah kayak ginilah perlengkapan Blue Risky dari zaman dulu nih kan. Oke, sensi mendung banget kawan-kawan, jadi kita langsung pindah aja. Jadi aduh, gua akhirnya bisa kembali lagi nge-vlog kawan-kawan. Gila BMW CWRR lewat cuy, bener-bener kawan-kawan. Gimana ya, aduh gua kemarin sakit banget, nggak tahu kenapa. Gua jujur kawan-kawan, kemarin tuh gua rada-rada aneh. Pertama gua enggak pilek ya, tapi gua demam gitu kawan-kawan. Enggak tahu kenapa, kecapean kali ya. Mana diare lagi gua kemarin, anjing manjim. Ya ampun, bener-bener perjuangan banget dah gua ngevlog ya kawan-kawan ya. Ya ampun. Aduh, seharusnya jangan digedur itu loh. Jadi buat kawan-kawan ya, beginilah resiko kalau misalkan kita apa ya, Blue Risky itu maksain buat upload tiap hari gitu loh. Badan tuh sakit pak jadinya. Jadi lu di Jakarta itu stres. Ini kamera apa sih? Aduh, lama-lama gak tahu kenapa ya, gara-gara mungkin gue nyari uang kali ya, bertahan hidup di kota ini ya kawan-kawan ya. Jadi dibuat kepade ya, kalau misalkan dari rantau pengen berpikir bakal sukses di Jakarta itu gampang. Susah pak ya. Bener-bener, gue kasih tau aja. Ngep-ngep lu, gue kasih tau. Kayak gua, nggak ada definisi gua kayak nyantai di sini kawan-kawan, kerja terus. Dari mana bang? Dari mana? Dari ini, sensi bang, biasa habis naik sensi. Kok platnya BE Lampung ya? Iya bang, tadi naik sensi kok diusir ya pak ya? Oh, kalau di sensi khusus 400. 400 apa ya bang? 400 cc. Iya. Oh, gitu. Kenal Blue Risky nggak? Siapa dia? Nggak kenal? Iya. Oh, nggak kenal. Ya udahlah. Emang cocok pindah ke Jakarta kawan-kawan? Gimana coba ini? Gua mau lewatnya gimana? Mau lewatnya gimana sayang? Ya ampun sayang. Ya ampun, ya ampun. Ya ampun ya Robi. Cinta gue ini kawan-kawan. Mana coba gua lewatnya tadi? Kalau gua lewat tiba-tiba nongol ntar kaget. Ada aja. Silakan masuk. Mari kawan-kawan, silakan.
Akhirnya kalian bisa ngerasain Jakarta juga ya. Loh, siapa ini? Aduh. Mari Pak. Mari. Esta bomba puertorriqueña. Oke. Oke, kawan kita sudah di hotel kawan-kawan. Nah, itu kawan-kawan dari Bandar Lampung, mereka touring dari Bandar Lampung ke Jakarta. Jadi Blue Rizky nemenin mereka sampai ke hotel kawan-kawan. Ya, begitulah perjuangan kalau kalian mungkin dari Bandar Lampung ke Jakarta. Ya kayak gitu kawan-kawan, touring ya kan, sampai sini tuh udah ngantuk, capek, panjang perjalanan, aja gila jikundi lah pokoknya. Aduh, nah, oke kita saatnya balik kawan-kawan. Jadi ya jujur kemarin tuh gue agak sedikit gak enak badan, diare, demam, panas. Ya mungkin karena efek kecapean juga ya kawan-kawan ya, karena jujur Blue Rizky bener-bener capek kemarin tuh. Oh my god, oh my god, let's go. Mari Pak, kerja Pak. Iya. Bersama R15. Ada kembaran. Ini kalau gue yakin gue lihat orang nih motornya sama nih, ya kan? R15 CB600. Wajahnya sama tuh kan, dilihatin sama orang kan. Itu motor kok kembar gitu loh ya kan. Beda Pak, beda. Yang satu Honda, yang satu Yamaha Pak. Beda Pak. Mukanya sama memang. Gila, R15 langsung mengkol dong. Insinyur ya Pak. Gila. The fuck? Is that doggy? Look at the dog. Oh, look at the dog. Gua kira boneka, mek. Ya, anjing. Anjing. Ada anjing. Wah, gila. Anjing. Wah, gila, ada anjing. Ya Allah, anjing. Seneng banget, mek. Gila, anjing, mek. Keluar dari jendela, mek. Anjing. Gua kira boneka. Apaan gitu ya? Oh, bapaknya mau ke kanan. Halo. Gila. Paha atas. Iya. Satu aja. Dua. Nah, sama nasi ada enggak? Nasinya dua. Oke, kasih. Buat makan di kosan kawan-kawan. Pada enak makan di rumah, disediain orang tua. Gua beli makan sendiri, ya kan? Rumah enak, Mek. Dimasakin ibu. Dicariin uang bapaknya. Minta motor tinggal ngomong ke bapak. Gua beli sendiri, minta bapak disuruh beli pakai uang sendiri. Beli laptop pakai uang sendiri. Kagak ada dari orang tua. Kagak ada tuh. Kayaknya kerja, Mek. Kerja, kerja. Ntar lu ke sini. Tau kerja nggak? Kerja. Kerja lu pade. Tiduran aja. Ada. Gue diliatin tuh kayak orang aneh, Mek. Gue suka di Jakarta tuh kayak gini, kawan-kawan. Gue ngoceh aja kagak diliatin gitu loh. Kan udah biasa di sini. Ngiel. Coba kalau di daerah gue. Gila, alien. Fix diliatin terus. Ntar dulu, Mek. Lemon? On. Gila, let's go nak, let's go. Wah kan dilihatin. Mari bang, ninja bang. Biasa bang, berisik motor ninja bang. Dilihatin gue mek, kalian gue mek. Oke. Bersyukur lu pade yang masih punya orang tua, yang masih tinggal di rumah ya kan, yang masih uangnya dicariin. Lu kalau udah kayak gua, ini kayak mandiri nih ya kan. Udah harus nyari uang sendiri kawan-kawan. Gila. Buat lu pade ya kan yang masih pesimis, apakah bisa hobi menghasilkan uang ya kan, tekunin tuh
hobi lu ya, sampai hobi lu tuh ngasilin duit ya. Bayangin di saat orang lamar kerja, gua kerjanya kayak gini, Mac. Dari jalanan, nikmatin hidup ya kan. Ya. Begitulah hidup. Ya Allah, ragu ge nyalip ge ragu-ragu. Hai guys, sayang, bisa itu sayang. Ayo semangat nyalipnya. Iya, ditutupin pemirsa. Ayo sayang, dikasih jalan sayang. Motor-motornya penuh nih di belakang nih. Ayo dong kasih jalan dong. Hey. Ya ampun cintaku. Nah, gitu dong dikasih jalan sayang. Sayang, ya ampun. Gila, emang fungsi knalpot racingnya itu kawan-kawan ya. Kalau nggak kayak knalpot racing nggak dikasih jalan gitu loh. Ketika klaksonku tidak bisa membuatmu menyingkir ya kan. Jangan sampai suara geberanku menyingkirkan mobilmu. Azik waters of the day ya kan. Oke, sekarang kita lagi ada di what is this? Kintan Buffet. Wow, gila cuy. Makan yuk. Yo, kok digituin aja, nggak pakai apa-apa.